Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi wad dawabi wal an'am mukhtalifun alwanu. كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. Maksudnya, dan demikian pula di antara manusia dan binatang-binatang yang melata serta binatang-binatang ternak, ada yang berlainan jenis dan warnanya. Sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut melanggar perintah Allah dari kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Pengampun. Sadaqallahul Azim. Minal ayatil bayyinat suratul Baqarah ayat yang ke-28. Dihormati juruacara majlis, yang berhormat Datuk Haji Muhammad Amar bin Abdullah Timbalan Menteri Besar, Yang Mohd Datuk Bentara Setia Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat dan Datin Bentara Setia, Yang Mohd Datuk Dr. Haji Zainuddin Ibrahim, Seusaha Kerajaan Kelantan dan Datin, Yang Mohd Datuk Penasihat Perundangan Negeri, Yang Berhormat Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, Yang Berhormat Ahli Dewan Undangan Negeri dan juga Ahli Dewan Rakyat, Ketua-ketua jabatan, tuan-tuan hadirin hadirat yang dimuliakan. Pertama, marilah sama-sama kita mengucapkan setinggi-tinggi syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan limpah izinnya membolehkan kita untuk sama-sama berkumpul dalam majlis makan tengah hari sempena meraihkan persaraan Yang Berhormat Tuan Guru Datuk Bentara Setia dari memegang tugas sebagai Menteri Besar Kelantan. Saya mewakili seluruh jentera pentadbiran negeri merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Guru yang sudi hadir untuk bersama-sama kita pada tengah hari ini. Sesungguhnya kehadiran Yang Berhormat Tuan Guru sangat besar artinya kepada saya dan seluruh warga kerja Kota Darul Naim, yang saya yakin tidak pernah luntur kasih sayangnya kepada Yang Berhormat Tuan Guru. Juga saya merakamkan terima kasih kepada pihak Pusat Kerajaan Negeri Kelantan yang telah mengambil langkah mengadakan majlis sebegini bagi meraihkan jasa dan sumbangan Yang Berhormat Tuan Guru sebagai Menteri Besar Kelantan selama 23 tahun. Hadirin dan hadirat yang dikasih sekalian, ayat yang saya dibacakan di awal ucapan tadi menggambarkan bagaimana kehebatan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menciptakan manusia dan binatang-binatang ternak yang bertebaran di muka bumi ini. Kelainan jenis dan warna kulit manusia sangat menakjubkan, di mana dalam jumlah beratus-ratus bilion manusia yang pernah hidup di dunia semenjak zaman Nabi Adam AS sehinggalah ke hari, tiada seorang pun manusia yang sama dengan manusia yang lain. Wajahnya pasti berlainan, suaranya pasti berbeza, bahkan jika hampir mirip sekalipun ia tetap akan berbeza, khususnya dicap ibu jarinya serta iris matanya. Yang mengikut ilmu sains, kedua-duanya merupakan ciri khusus seseorang manusia yang pasti tidak akan sama dengan manusia yang lain. Dikebincang juga dengan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala mencipta binatang ternak yang melata di bumi. Kehebatan dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala ini menjadikan sistem hidup
binatang sangat teratur tanpa perlu diajar oleh sesiapa. Bahkan hakikatnya masih banyak lagi jenis-jenis binatang khususnya di laut, di laut dalam yang masih belum dikenali dan diteroki oleh manusia. Apa yang paling istimewanya ialah selepas Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang kekuasaannya, ia diakhiri dengan penegasan bahawa mereka yang memahami rahsia alam dan sebenarnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala ialah golongan ulama. Di sinilah kelebihan golongan ulama. Islam tidak mengangkat golongan ulama sebagai manusia yang maksum dan tidak menafikan tuntutan fitrah manusia semula jadi dalam diri para ulama sebagaimana setengah agama yang lain, tetapi dalam masa yang sama tetap meletakkan ulama di tempatnya yang tersendiri. Dalam hal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, golongan ulama diiktiraf dalam Al-Quran sebagai golongan yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi golongan yang lain. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, di sinilah kejayaan terbesar yang amat berhormat Tok Guru, yang berhormat Tok Guru Haji Abdul Aziz Nikmat. Beliau telah berjaya memecahkan persepsi sebahagian besar rakyat Kelantan, bahkan seluruh negara, khususnya terhadap golongan ulama. Pastinya kejayaan ini akan dikenal dalam lipatan sejarah zaman berzaman. Ia lebih penting dari kejayaan manusia membangun bangunan yang tinggi dan jalan raya yang bersimpang siur. Kejayaan mengubah benda manusia ini bukanlah satu kejayaan yang kecil jika sebelum ini persepsi rakyat terhadap golongan ulama ialah tidak boleh mentadbir dan hanya layak berada di beranda madrasah atau masjid membelek-belek kitab kuning untuk dibaca dalam kuliah. Tetapi hari ini dengan kejayaan yang berhormat Tuan Guru Menteri Besar, Tuan Guru Mentadbir Negeri Kelantan lebih daripada 2 dekad, persepsi ini telah berjaya diranapkan. Alhamdulillah. Hadirin dan hadirat yang dikasih sekalian, hakikatnya buat mereka yang mengenali yang berhormat Tuan Guru, misi beliau ini telah lama diucapkan dalam ucapan-ucapannya semenjak tahun 1990 lagi, sebelum terpilih menjadi Adun Sumat Api dalam pilihan raya umum 1986, dan kemudiannya terpilih menjadi Ketua Pembangkang di Dewan Negeri Undangan di Kelantan. Yang berhormat Tuan Guru telah dipilih menjadi Ahli Parlimen PAS bagi kawasan Pangkalan Cepat selama 3 penggal berturut-turut. Selama menjadi Ahli Parlimen, beliau telah menyumbangkan pelbagai idea, saranan dan kritikan melalui ucapan-ucapan yang disampaikan di Dewan Rakyat. Malangnya ucapan-ucapan yang bernas dan panjang lebar itu telah tidak diberi terimputan yang sewajarnya dalam media massa, baik dalam akhbar-akhbar utama maupun dalam media elektronik seperti TV dan radio. Hal ini dapat dipahami kerana hampir kesemua alat media massa yang penting di negara ini berada di bawah kawalan kerajaan, yang tentunya tidak akan memberikan ruang kepada tokoh seperti Muhammad Tok Guru untuk menunjulkan adik-adiknya. Namun hari ini, daerah teknologi maklumat dan langit terbuka, segala maklumat dapat diakses dengan mudah. Berhormat Datuk Tuan Guru dikenali ramai sekalipun media massa utama berusaha sebaliknya. Alhamdulillah, hari ini ke mana-mana yang berhormat Tuan Guru pergi seluruh negara, beliau disambut hangat oleh setiap lapisan masyarakat, bukan sahaja golongan Melayu, bahkan bangsa Cina dan India yang non-Muslim turut memberikan sambutan hangat kepada legenda rakyat Kelantan ini. Saya yakin misi dakwah yang melintasi benteng perkauman dan darah bangsa yang dibawa oleh Tuan Guru telah berhasil menumpulkan kris nasionalis
yang diasah oleh golongan-golongan tertentu. Hasilnya non-Muslim begitu menyebut baik, menyambut baik perjuangan Islam. Dan tanpa segan silu mengangkat panji-panji perjuangan Islam kerana yakin bahawa Islam tidak pernah menzalimi penganut-penganut agama lain sebagaimana yang telah terbukti di Kelantan. Alhamdulillah, inilah kejayaan terbesar yang berhormat Tuan Guru selama lebih dua dekad. Yang berhormat Tuan Guru pernah lelah, berpenat lelah menghadapi pelbagai ujian pasang surut dalam perjuangan, saya kira membuahkan hasil yang sangat-sangat berharga. Alhamdulillah, berkat kesabaran, kegigihan dan komitmen yang total dalam perjuangan ini, akhirnya fajar kejayaan sudah lama mula menyingsing di uput kenyataan hidup. Hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, selain pada itu dalam aspek pentadbiran, saya kira yang berhormat Tuan Guru telah menunjukkan model yang terbaik kepimpinan ulama kepada seluruh warga tarbiyah dan rakyat Kelantan umumnya. Selaku Menteri Besar, yang berhormat Tuan Guru telah membuktikan keupayaan dan kecekapan beliau memimpin Kerajaan Islam di negeri Islamia Mekah yang baru dikuasai pada tahun 1960. Pelbagai saranan dan pembaharuan terus dilaksanakan, membuka mata ramai pihak bahawa sebenarnya Islam lebih layak untuk menterbih berbanding syariat ciptaan manusia. Berhormat Tuan Guru memotong gajinya sebanyak 40% untuk perjuangan parti. Beliau enggan menerima ilaun tahunan untuk menyediakan pelbagai juadah kerana menyambut hari raya. Beliau memberi amaran supaya para esko, adun dan kakitan kerajaan tidak melibatkan diri dalam apa jua bentuk rasuah dan penyelewengan. Dan beliau mengambil pelbagai langkah lain lagi bagi mewujudkan sebuah kerajaan yang bersih, adil dan islamik. Sungguh ketara sekali, di sebalik tubuh yang kecil itu terhimpun segala kekuatan dan keberanian yang boleh melemahkan pihak musuh. Betapa kuat dan ramai bilangan mereka sehasilnya, sekalipun silih berganti pemimpin di peringkat kerajaan pusat, Kerajaan Kelantan alhamdulillah gagal dijatuhkan dalam 6 kali pilihan raya umum berturut-turut. Satu tempoh yang cukup lama bagi sesebuah kerajaan negeri seperti Kelantan untuk bertahan sekalipun diasak dengan pelbagai serangan. Hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, justru apabila saya diamanahkan untuk menggalas jawatan ini selepas beliau menyuarakan hasrat untuk berundur, terasa satu beban yang berat sedang terpikul di atas bahu saya. Terasa amat jauh saya dan Tuan Guru dari pelbagai aspek, menjadikan saya gerun dan bimbang andainya saya tidak mampu untuk mengulangi kejayaan sebagai yang telah beliau terokai. Jalan-jalan kejayaan yang beliau terokai bagaikan gunung yang tinggi untuk saya daki agar dapat berdiri sama tinggi dengan beliau. Namun, mengenai bahawa ini adalah amanah, saya menerima permintaan yang berhormat Tuan Guru untuk mengambil tempat beliau dengan segala kekurangan yang ada pada saya. Dalam hal ini saya ingin menyebut sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di hari pertama beliau memegang jawatan khalifah. Ayuhan nas fa inni qad wullitu alaikum walastu bi khairikum fa in ahsantu fa'inuni wa in asa'at faqawimuni. Maksudnya, wahai manusia, sesungguhnya aku telah dipilih menjadi pemimpin kamu dan aku bukanlah orang yang terbaik di kalangan kamu. Sekiranya aku baik, maka tolonglah aku, dan jika aku jahat, maka luruskanlah aku. Justru dalam hal ini saya memohon semua pihak agar membantu untuk menggalas amanah yang berat ini, khususnya untuk yang berhormat Tuan Guru sentiasalah memberikan tunjuk ajar kepada kami warga negara tadbir untuk meneruskan dasar membangun bersama Islam
yang telah diasaskan oleh Yang Berhormat Tuan Guru. Nasihat dan pandangan daripada Yang Berhormat Tuan Guru sentiasa kami perlukan dalam usaha untuk terus membangun Kelantan sebagai sebuah negeri yang membangun berpagarkan syariat. Suasa Tuan di majlis bertunang, mahligai indaman di pinggir hutan, jasa Tuan pastinya dikenan, zaman berzaman tetap diingatan. Berhilir sampan ke Pulau Pandan, selasih bersemi di jalan pulang, selagi hayat dikandung badan, kasih kami tidak akan hilang. Sekali lagi, setinggi-tinggi kasih kami kepada Yang Berhormat Tuan Guru, semoga jasa dan pengorbanan Yang Berhormat Tuan Guru selama 23 tahun sebagai Menteri Besar Kelantan akan diganjari oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan pastinya ia tetap akan dikenang selama-lamanya dalam sejarah Kelantan, bahkan sejarah negara ini umumnya. Saya akhiri dengan lafaz aqul qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.